Guys, selamat sore. Kembali kita buat video. Ya, ini sekarang kita main tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini lokasinya di dekat wilayahnya Depok ya. Terus kalau teman-teman mau mampir bisa. Ini namanya Erwin Flora. Untuk nomor handphonenya ada juga. Nanti Instagramnya ada juga, guys. Namanya Erwin Flora. Di sini banyak berbagai macam tumbuhan dari yang bagus atau murah sampai yang mahal. Nanti akan bisa lihatlah video di, terutama jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Thank you. Pohon cinta. Cinta. Coba angkat satu. Wah. Kurang ajar Anda. Ini yang dibeli. Ini berapa? Berapa duit? 25. 25.000. Ya. Wah, murah sekali ya. Emang langganan sini apa gimana, Mbak? Iya, biasa beli di sini. Biasa beli di sini. Iya. Kakak siapa, Kak? Kakak Mala. Oh, Kakak Mala. Iya. Halo sahabat Lukai Channel dimanapun berada. Kali ini kita berada di tempat penjualan tanaman hias milik Bang Erwin. Nah, tanaman hias di sini cukup lengkap ya teman-teman, dan pemiliknya pun sangat baik sekali. Terbukti tadi ketika lewat ujuk-ujuk tanpa ada janjian, saya minta izin untuk dokumentasikan atau membuat video tentang tanaman hiasnya. Dan Bang Erwin langsung mengiyakan. Dan inilah dia. Di sini banyak sekali jenis tanaman hias. Tanamannya cantik-cantik, warnanya sangat menarik, dan harganya pun relatif terjangkau. Buat kalian pemburu tanaman hias dimanapun berada atau di sekitaran Depok, boleh kemari. Jangan kaget karena harganya di sini relatif murah loh. Nah, seperti pohon ini, tanaman ini termasuk tanaman yang sangat langka, bukan? Ini termasuk lumayan. Nah, buat kalian yang punya budget lebih, bisa membeli di sini juga. Banyak tanaman-tanaman yang bagus dan indah. Seperti saya bilang tadi, harga dari tanaman di sini relatif terjangkau, dari yang murah sampai yang mahal pun ada. Jadi tergantung dari budget kawan-kawan semua. Kalau mau yang lebih murah tapi tetap cantik dan tetap enak dipandang mata, ada. Dan kalau mau yang lebih mahal sedikit, atau kalian punya budget lumayan, di sini juga banyak. Nanti akan kita tunjukkan tanaman-tanaman yang punya harga yang lumayan mengocek kantong kita ya. Kawan-kawan semua, menurut Wikipedia, tanaman hias merupakan
mencakup semua tumbuhan, baik berbentuk ternak, merambat, semak, perdu, ataupun pohon yang sengaja ditanam sebagai komponen taman, kebun rumah, penghias ruangan, upacara, komponen riasan atau busana, atau sebagai komponen karangan bunga. Bunga potong pun dapat dimasukkan sebagai tanaman hias. Dalam konteks umum, tanaman hias ini adalah salah satu dari pengelompokan berdasarkan fungsi dari tanaman hortikultura. Bagian yang dimanfaatkan tidak semata bunga, tetapi kesan keindahan yang dimunculkan oleh tanaman ini. Selain bunga atau warna dan aroma, daun, buah, batang, bahkan pepagan dapat menjadi komponen yang dimanfaatkan. Sebagai contoh, beberapa ranting tumbuhan yang mengeluarkan aroma segar dapat diletakkan di ruangan untuk mengharumkan ruangan, dapat menjadikannya sebagai tanaman hias. Dalam arsitektur landscape, bentuk dan penempatan tanaman hias menjadi pertimbangan yang penting. Isu lainnya yang penting dalam tanaman hias adalah habitat alami yang disukai tumbuhan tersebut serta bentuk tajuk yang dimilikinya. Dalam pengertian ini, tanaman hias dapat mencakup pula tanaman tepi atau tanaman tepi jalan serta tanaman penaung atau di ruang terbuka. Karena tanaman hias dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu tanaman sayuran, tanaman obat, atau tanaman buah menjadi tanaman hias atau sebaliknya. Nah, itu tadi guys, definisi tanaman hias menurut Wikipedia. Jenis-jenis tumbuhan kuping gajah dari 200 sampai 400 ribu rupiah per satu potnya. Nah, buat kalian yang menyukai jenis tanaman ini, yaitu tanaman hias kuping gajah, di sini juga terdapat berbagai jenis tanaman hias kuping gajah dan harganya relatif terjangkau kan. Selain jenis kuping gajah, di sini juga terdapat jenis tanaman hias begonia. Dari namanya nggak asing ya, begonia. Begonia ini dijual ya sama seperti kuping gajah tadi ya guys, relatif murah dan terjangkau. Dan yang paling penting adalah Bang Erwin sebagai pemiliknya sangat ramah dan sangat baik, siap melayani Anda. Masih bisa ditawar, tenang aja, harga negosiable. Buat kalian jangan takut ya untuk datang kemari. Selain itu juga di sini juga masih banyak, ada kaktus-kaktusan, ada stroberi, ada tanaman-tanaman hias yang cocok ditanam di depan rumah Anda. Pokoknya masih banyak ya guys, dan sangat betah berlama-lama di sini karena mata kita disejukkan dan disegarkan oleh indahnya tanaman-tanaman ini. So, buat kalian yang dekat-dekat sini daerah Depok dan sekitarnya, atau dari manapun boleh datang kemari. Langsung aja atau kontak Bang Erwin melalui WhatsApp, Instagram, atau beli di Tokopedia juga bisa. Oke? Okay?
kasih yang sudah menonton cuplikannya video tadi. Yang pasti di sini suasananya mantap banget guys. Lihat tumbuhan sekaligus kopi. Namun sayangnya nih untuk yang pemiliknya tidak bisa masuk video guys. Tidak bisa apa tidak mau. Udah, itu aja guys yang bisa saya sampaikan. Boleh nanti mampir kemari. Buat Bang Erwin. Buat Bang Erwin ya. Makasih nanti Bang Erwin. Juga, Instagramnya. Erwin Flora. Nanti kita cantumkan juga nomor handphonenya kalau untuk yang mesen-mesen ada juga Tokopedia. Itu Erwin Flora. Thank you guys, selamat sore. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.